Hai, ketemu lagi dengan saya, Kak Gustiwana. Hari ini saya akan berikan hot tips tentang cross. Yang buat saya menarik di cross adalah cross ini membantu saya untuk mendapatkan inspirasi dengan cepat. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita milih sebuah program, biasanya kita akan disajikan satu sound gitu ya. Katakanlah electric piano. Tapi kalau saya pengen ada groove, ada bassnya juga, jadi buat saya lebih feel ketika bikin lagu, saya tinggal ke kombi, saya pilih sound yang saya inginkan, lalu saya nyalakan drum track dan arpeggio-nya. Gimana kalau kita ganti patch? Perlukah kita ganti drum track-nya lagi? Misalnya saya ganti ini. Super electric piano. Nah, sudah ada preset-nya, drum track menyala, arpeggio menyala, kita tinggal main. Tinggal bikin lagu. Jadi cepat banget sih buat saya, cepat banget. Kita ganti lagi misalnya ke piano. Oke, tinggal milih. Ada banyak sekali. Ini saya milih Apologized Keys. Tinggal ngeplay. Simple. Mempermudah sekali workflow saya dalam menciptakan lagu.